menjadi partner strategis pemerintah, baik dalam beberapa program itu untuk mensupport dan juga untuk memberikan pandangan apakah program-program yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan ini baik atau tidak. Nah, ini tentu sebagai partner kritis juga bagus, sebagai partner mensupport kami juga ini harus kita lakukan seimbang itu. Namun hari ini yang perlu sama-sama baik pemerintah Kota Medan, TNI Polri dan seluruh masyarakat, ini yang perlu kita sampaikan adalah mensosialisasikannya. Kenapa nanti level 3 seluruh Indonesia, begitu juga dengan Kota Medan yang hari ini penyebarannya sudah relatif baik penyebaran COVID-nya, namun kenapa level 3 lagi? Nah, ini yang perlu kami jelasin pada masyarakat. Kami, saya, Pak Andi, Pak Kapolres, nah, seluruh Forkopimda, ini yang sedang kami lakukan. Untuk terakhir mengenai Wisma kemarin, siap mengenai 31 ASN termasuk daerah menerima bantuan. Saya rasa saya belum dapat laporan kalau di Medan ada ya. Saya belum dapat laporan kalau di Medan ASN di Medan ada. Kalau ada ya pasti harus dicoret, karena kan ini bansos datanya kan harus diupdate. Ya, siapa tahu kemarin dia dapat, ini baru pendaftaran misalnya baru kita terima, itu harus diupdate. Bukan dari dulu dia PNS tiba-tiba dapat kan, mungkin ya, mungkin apakah kemarin dapat tapi dia masih nganggur, tahun depannya dia daftar, keterima, ya mungkin masih tercatat namun belum diupdate datanya itu. Pak Wali, saat ini kan perpanjangan PPKM level 2, Pak Wali. Iya. Apa saja perbedaan dari PPKM level 2 yang sebelumnya, Pak Wali? Sudah kapasitas sudah mulai diperbolehkan naik 15% dari ada yang 50% naik jadi 75% di beberapa kegiatan, dan jam operasional bertambah jadi jam sampai dengan jam 10 malam. Itu Pak Wali, soal yang selebihnya hampir sama.